Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ngaji rumusan ya Bersama dengan cahilmi Jadi pada video kali ini Kita bahas rumusan Ya yaitu itu tentang Judulnya agak Gimana gitu ya Logika yang merangkak ke langit dan bersusah payah Mencoba melihat kebenaran imam agama Nanti saya gantilah ya. Insya Allah, ganti logika menjijikan Gitu aja Soal nomor 180 Musorofik Ini pas grup saya dulu Namanya Musorofik Diusi artikel ini menarik kiranya dibahas Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Begicot haram Karena dianggap menjijikan Mungkin kami setuju Namun ada yang menggelitik saya Dari penjelasan dalam artikel ini Jika disusun secara lagi Penjelasan adalah sebagai berikut Sejauh pembacaan kami Setiap yang menjijikan adalah haram Begicot menjijikan Begicot haram Saya kira logika di atas benar Hanya saya meragukan bagi saya adalah Karena ukurannya adalah begicot Menjijikan menurut orang Arab Maka begicot menjadi haram Jadi maksud saya itu Mengapa begicot itu dianggap haram Alasannya karena menjijikan Menjijikan menurutnya orang Arab Jadi pertama dulu saya juga gitu kok. Uh, ya aneh lah ya karena kita bodoh ya karena saya saya oh bukan kita karena saya masih bodoh saya anggap loh hanya karena orang Arab merasa jijik memakan bekicot lantas bekicot diharamkan kan rasanya aneh namun setelah saya bahas saya juga menemukan kebenaran atas kebodohan saya Yes. Saya jelaskan nanti sambil baca rumusan Bismillahirrahmanirrahim pertanyaan bagaimana bisa pandangan orang Arab dijadikan dasar hukum apakah benar bahwa setiap yang dianggap jijik orang Arab adalah haram selain juga hal ini tidak ada dalam usul fikih ini jawabannya ya jawaban sebelum kita membahas alasan keharamannya dengan ukuran istighbas Angka baiknya kita tahu dulu hukum makan bekicot atau siput darat Bekicot, siput darat atau disebut dengan halzun, termasuk hasyarot serangga. Dan dalam makan hasyarot ada dua arahan. Menurut tiga meter agung, Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, hukumnya haram. Jadi gak usah boleh makan. Meskipun di daerah saya juga ada kok sate bekicot, malah mahal, per kilonya karena dianggap istighbas menjijikan dan larinya watsa normal salim dari muka Dan dalam Al-Qur'an wa yukhiru lahumut thayyibat wa yahrimu alaihimul khaba'is. Khaba'is ya ah, salah ya. Kurang aja. Wa yukhiru lahumut thayyibat wa yahrimu alaihimul khaba'is. Ini kalau tiga mazhab, kan ada empat mazhab ya yang yang boleh apa ya yang wajib kita anut salah satu mazhabnya tiga mazhab itu menyatakan haram karena dianggap istibas berbeda dengan mazhab malikiyah ada perkhilafan haram memakan hasrat yang membahayakan tapi di namun apabila ada kebiasaan di suatu daerah mengkonsumsinya dan tidak membahayakan sedangkan mereka menerima makanan tersebut maka secara kol masyur al malikiyah adalah tidak haram jadi haram, hukum asalnya haram. Tapi bisa halal menurut mata makhluk yang pakai kol masuk ini. Satu tidak membahayakan. Lalu ada kebiasaan mengkonsumsinya dan diterima makanan tersebut oleh penduduk situ. Nah, ini ya ada tiga ya. Jadi satu ada kebiasaan makan makan bekicot atau hasarot dua tidak membahayakan, tiga diterima oleh penduduk situ, mayoritas penduduk situ. Maka kalau masih maliknya mengatakan tidak haram, meskipun asalnya adalah haram. Tapi beda dengan pendapat yang lain, dinukil dari sebagian ulama madhab malikiyah. Haram secara mutlak karena teman khobe sesuatu yang buruk. Lihat dan Fahami lagi ayat di atas dan pendapat ini wajib. Pendapat ini loh ya, pendapat ini yang wajib. kalau masurnya ini haram hukum asal, namun ada apa ya bisa menjadi halal dengan tiga syarat tadi. Kalau yang bawah ini haram secara mutlak dan pendapat ini yang wajib atau terpandang. Nah, ini tambahan sebagiannya baik kaum muslim untuk mengikuti pendapat mayoritas ulama yaitu haramnya bekicot siput darat buat sate katanya sih buat obat-obatan juga dah yo dan pendapat yang menghalalkannya hanya sebagian ulama makiyah sebab sebagian ulama malikiyah yang lain mengharamkannya secara mutlak diambil yang utama saja haram ngoten banyak makan wong oh, ayam itu yang hal-hal juga masih banyak kok cari yang anu. Nah. hasrat kita pahami dulu apa itu hasrat hasrat terkadang secara banyak dimutlakan atas beberapa hewan melata saja dan terkadang atas hewan yang melata yang kecil-kecil secara keseluruhan dari yang bisa terbang atau tidak dan yang gede-gede di sini adalah arti yang kedua yang lebih umum berarti orang semapur dan hasrat terbagi dua yang pertama hewan yang memiliki darah yang mengalir secara daria dan beberapa contoh yaitu ular, tikus, tikus tanah, tikus kecil, tikus small, tikus tanah, dop, hewan yang mirip biaya hidup di daerah, era, timur tengah, jerbua, jerbalai, landak. Yang kedua hewan yang tidak memiliki darah Yang mengalir hewan yang tidak memiliki darah memang hewan liar, laba-laba hewan liar? <suluh> salah hewan salah liar, lemut, kecoa atau kepik, semut, kutu belalang, kutu, belalang, tawon, lalat dan nyamuk. Penjelasan hal Ini kita kita apa ya? Kita akan mempelajari asal-usul alasan istibas atau alasan menjijikan yang bisa membuat makanan itu haram. Hmm. Jadi asalnya ini asalnya kronologinya begini ya dulu di dalam Al Quran yes aluna kamada uhil lalhum ul uhil lalakumut toiba para sahabat itu bertanya kepada Nabi? Nabi mada uhil apa saja yes wahailah wahai lah nonton yang hal untuk mereka jawabannya beliau yang dari Allah ya kulik itu kan berarti Allah ya. ucapo sopo panjenengan Nabi Muhammad jadi katakanlah pada mereka, ibad. Segala hal yang baik itu halal. Tenang ini nih. Lalu ini Allah berfirman, wa wa Nabi menghalalkan toibat bagi mereka dan mengharamkan khobais bagi mereka. Dah. Dan yang dikitabi tentang hal hal ini, hal itu adalah orang Arab. Jelas guys, kalian Nabi di Arab mereka meninggalkan makanan yang dianggap buruk yang mana tidak ditinggalkan oleh kamu lainnya ya, karena beda ya. Makanan itu ada dua macam, hewan dan tumbuhan. Hewan dibagi darat dan laut, sedangkan darat dibagi dua yaitu melata dan buruk Kemudian dibagi atas tiga macam. Terdapat nas al Quran atau hadis tentang kehalalannya maka hukumnya halal. Jelas karena sudah ada dalilnya, ya. Okay? dalil sore dari Al Quran atau hadis. Nah, no, dua terdapat nas Al Quran atau hadis tentang keharamannya makanya hukum haram. Ya ini kalau sudah ada dal haramnya ya maka langsung haram. Lalu yang ketiga tidak terdapat nas hal haramnya lagi nah, karena kadang di Arab itu belum ada dan belum ada hewannya kan beda tempat beda hewan juga bentuknya kan spesiesnya bentuknya beda-beda. Allah membuat dasar pasal untuk menjadi tolak ukur kehalalan dan haramnya di dalam al di dalam dua ayat. Ya, ayat tadi ini. Yes, alu nagama da ul ukhillalakum thayyibat. Ini surat Al-Maidah ayat 4. Allah menjadikan sesuatu yang baik adalah halal. Wa yuhillalahum thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Surat Al-A'raf ayat 157. Allah menjadikan sesuatu yang baik adalah halal dan yang tidak baik adalah haram. Ayat kedua ini lebih umum dari ayat yang pertama karena mencakup penghalalan ta'ibat sesuatu yang baik dan pengharaman hobais. Ya, jelas ya okay, di sini kan ada hobais di sana nggak ada. Dan ini adalah kitab Allah kepada Nabi nya untuk menunjukkan bahwa saat itu orang-orang bertanya kepada Nabi tentang apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan bagi mereka. Lalu Allah menyuruh Nabi untuk memberitahu mereka bahwa telah dihalalkan kepada mereka sesuatu yang baik dan diharamkan kepada mereka sesuatu yang buruk. Lantas nah, apa yang dimaksud toib dan hobis? Toib dan hobis ada sesuatu yang dianggap baik Makanya digolongkan hukum halal. Nah, kan ngotot nggih, wa yuhillu lahum Dan sesuatu yang dianggap buruk atau cicik makannya digolongkan hukum haram, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Karena dengan mereka anggapan baik jadi halal dan dengan anggapan buruk maka menjadi haram. Nah, matanya, ya. Namun iki sebenarnya saya ringkas ini. Kalau saya tulis semua itu repot. Kitabnya sumber kitabnya di Hawi ya. dan tidak dianggap urfahid karena kalau mesti gini loh ya. Jadi bukan kok perorangan. Jadi ada orang Arab satu gak senang makan ini terus haram dengan jijik haram bukan. Karena dia menganggap suatu makanan yang dianggap buruk Yang baik yang suatu makanan yang dianggap buruk bagi yang lain Maka yang dianggap adalah uruf A, kebiasaan umum Jadi kita ambil mayoritas suara terbanyak Dan tidak boleh yang dikenai urf A Dan uruf seluruh manusia pada semua zaman Karena dalam hitam ayat di atas Adalah sebagian jenis manusia dinda daerah tertentu Maka daerah Arab dan penduduknya adalah acuan dalam uruf am karena mereka lah penanya dan sekali mereka yang diberi jawaban ah, ini loh yang jadi pokok yang jadi pokoknya seperti ini ya jadi uruf am uruf itu kan kebiasaan am umum ya dianggap bukan kok semua manusia pada semua zaman soalnya tambah beda zaman beda tahun besok malah meneh ya. jadi standarnya itu berbeda-beda terus lalu siapa yang Pantas dibuat standar. Yo, kuai, kita kembali ke asbabunuzuleiku. Jadi yang tanya itu kan sahabat. Yang tanya sahabat, sahabat itu orang orang Arab tinggalnya di Arab. Maka pakai standar mereka, nonton penduduk Arab. enggak semua penduduk yang dipakai. sebagai penduduk Arab yang ada pada zaman Nabi dan ini loh dan mereka karena mereka lah penanya dalam ayat tersebut dan sekaligus mereka yang dijawaban bukan orang Arab sekarang tapi zaman Nabi. Namun terkadang mereka berselisih pendapat mengenai istighbas dan istitop dalam kondisi dorot dan ikhtiar Maka kondorot itu apa kepepet jadi gak duit uang akeh nongkrong itu tumbas atau pas masa pecah kan kudu menghemat pun nanun nek ikhtiar enak kabe ya. ada ada pilihan nek dorok kan enggak ada pilihan maka yang dianggap adalah urf am dan kondisi ikhtiar yaitu kondisi kaya berkecukupan bertempat di kota bukan di desa apalagi pelosok yang biasa disebut Arab Badui dan zaman kesuburan jadi orang kok kepepet ora kok kacak klik ya Ah, sebenarnya ada lima sifat tertentu yang harus ada pada diri orang yang dianggap istri tobah dan istighbasnya sehingga dapat melahirkan hukum halal dan haram yaitu mereka orang Arab satu orang Arab tinggal di daerah Arab penduduk kota terus mereka termasuk orang kaya yang bergolong dan mereka pada zaman kesuburan oke saya sebutkan tadi yang harus pada zaman Nabi ya tulis ya Kak apa sih Soalnya itu juga pendapat ulama gitu. jadi ada yang pendapat mencantumkan ada yang tidak apabila lima sifat ini terpenuhi maka isi memang menjadi hukum halal selama tidak ada nas haram dan istighfar yang menjadi hukum haram selama tidak ada nas halal nanti saya jelaskan di ibarat itu di sana lengkap insyaallah jika kita enggak saya tulis lengkap ya di sini ya ada kekurangan. Jika kita menerima kebenaran pernyataan bahwa begitu haram karena menjijikan dan kita menolak kebenaran pernyataan bahwa standar menjijikan adalah menurut orang Arab, nah kita bisa menjadi penerima kebenaran pernyataan bahwa cici itu relatif. Nah, itu harus dijawab di atas, gitu. Okay. idem referensi ini langsung ya. Ini hukum haramnya dulu bahkan kicot. Hayatul ah, hayawan aku baca satu soifah. 234 -hazun, outun Ini, hal hazun autun fi jawfin ombu batin iki hazun ku apa kicot sing balik nang no? tempurunge hijriyatin kang bungso atu ya yu jatu fi sawahil bihar wasutul anhar yang ditemu di pantai atau di pinggir-pinggir kali kayak iki pokoke iseng niku lah ya jadi begitu juga apa ngono lagi ini wah hati itu dah tahun tuh dinas batian ini hati ular ini <laughs> ular ini keluar dengan separuh badannya minjis minjau fitil ke ambak asodafiah dari dalam tempurung kerangnya itu pokoknya ngono lah jadi ki ciri cirine ya ini ciri-cirinya langsung wah hukmu atahrim listikbasihi hukumnya haram karena dianggap istighbas Lanjut. Al-Fiqih Samini wa abah al-Malikiya al-qalal halzun idza suliqa aw shubiya aw lama mata wahdahu. Hmm, berarti ada tiga pendapat ya, enggak ada tulis ini. Jadi boleh makan halzun siput darat ketika tisu direbus atau dibakar. Jadi saya pura-pura kita yang nonton nih lama mata wahdau orang kok yang sudah sudah mati kuncinya mati ini direbus kalau digoreng itu lagi halal Nek nah, menurut imam apa pendapat dari madzhab maliki nah, ini langsung ini syafi'i ya mahali mas satu malai kilo akul halzuni albarigi kau oleh mangan Sipu darat dan yang lain-lainnya ya gak oleh haram kabeh oleh saya tidak boleh lagi dari hasrat yang lain kayak <tuk> tekek kawazaki konafis anamal semua tawon zubab laler dan semacamnya wal murad wah ini kita langsung ke bawah ya kalau kita baca semua nggak selesai al murad <tuk> bil khabis huna kullu mustakhbasin fil urfi liinda ahli tibah salimah Ya, iki terlalu terlalu apa ya terlalu umum nggak 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 dijelaskan detailnya jadi kabis itu setiap sesuatu yang menjadikan menurut uruf menurut orang yang berbata normal hmm. nah ini pendapat Imam Malik jadi ya tiga madhab itu setuju haram yang ada perbedaan pendapat itu di madhab maliki Waqad zuila malikun an yakunu fil maghrib qalu lahu hazun Ada hazun di Maroko Yakunu fil bah Sohara wa idha alaku bisa aja Kalau ini bergelantungan di wet Boleh dimakan Arahu misal juridi Misal jarati ma'ukhida minum hayyan Fasuka wa syuya Fala ya Wa ma'u minum maik dan Fala jadi nek mati dewe, maka gak di pangan. Nek dihurep terus direbus atau dibakar oleh dipangan, kaya dianggap seperti walang jerode. Al majmu fi syar madzhab. Fi madzhab ibil ulama iki madzhab Syafi'i. Fi syadul ardi kan hayat wa wajaman apa jamal wa coro al farati madzhabuna annaha haramun haram ya Mimma mim bisul arab yang di Jadi orang Arab yang dibuat atuhan. Kita lanjut lagi soalnya kalau baca satu-satu enggak -satu, selesai ini. Ah mazhab dzabai barbah al malik la ni za indum pita rimaqul ma yadur fajuz akul aqlul hashar ad-dhur qul Amma ida tata. ini yang saya sudah sebutkan di atas dan saya sudah tuliskan itu ketika ada kebiasaan kaum aklah walam tadrun tidak membahayakan wa qobiz anfusum dan diterima jadi ada tiga maka qaul masyhur tidak haram jadi hasyarat yang ada kebiasaan di daerah dikonsumsi tidak membahayakan dan diterima oleh mereka maka menurut qaul masyhur tidak haram Tapi ada yang ini, ada yang mengharumkan -mahar, secara mutlak ya, jangan menutup mata sebelah. Wanukilaan ba'dil malikah tahrimul hasyarati mutlakon di anda milah kebaik itu wajibun. Besar gak usah mangan kicot, masih banyak ayam. Hai, ini baca sendiri ya, ini sama kok di atas. nah ini sama nih, falah juzuk akla ya. sholat durroh ama tidak ada komun akla alam tadur rohum alam tadur rohum wa kabir langsung indahum analat harum nah ini saya ambilkan tadi logika mencicikkannya ini di sini sangat detail sekali. Hawi kami juz 15 suahifah 1234 kita di bang, wa buma yahrumu jadi malah tak kulaarobu Fa'anil risalah wa ma'ani a'rafu lahu gerdaik Wa qala syafi'i Qala all Allah jalla wa sanna'uhu Yis'aluna kemad ukilahum Qul ukhilakum ad-daiba Wa kala fi nabi s.a.w. Wa yuhil lahum ad Wa khidim al-khubais Wa inna makhutika bidalika al-arabu Yang dikitabkan orang Arab artinya adzina yis'aluna Yang bertanya tentang ini Wa nazal ahkamu Dan pada mereka lah Turunnya hukum-hukum Maka ya atukun nama khabiz sama akal Malayat mereka makan sesuatu, mereka meninggalkan makanan yang dianggap menjijikan, apa yang tidak diinggal oleh kaum yang lain. Qalan mawardi. Ainlam anal ma'kula dul bani hayawan Allah. Ya, sahaja sama seperti di atas. Saya lanjut terus ya. Mawatan nasbita lili fi kitabil aw halalon fa Ya sama gitu. Jadi kalau ada dalil alquran atau hadis halal maka halal. Kalau ada dalil nas haram maka haram. Ramadan asal kita harim fi kitab awal sunnah ini bahwa haram. Maka nagoflan nah ini makan nagoflan menjadi fi nasum tahrimin fakoda jalal taalahu asalnya yuurofu bi halal wa haram. Maka Allah menjadikan standarnya kehalalan haramnya itu di dua ayat ya ini ayat pertama tadi yas alu nagamad uhil lalhum ul uhil lalakumut dibat wa yuhal wa yuhilu lahumat wa khawli jadi toib halal kalau menjadi dianggap baik halal kalau dianggap buruk maka haram nah ini umum mas tepi kok angger mosok toib halal terus dianggap cuci langsung haram nah ini dijelaskan ya dulu ala nanas sa'lu amai khilu lahumat wa khawli Famarohum fa ayah famarohu fa ayuh ana Anak kalau uki dan taibat uki nah, mah baik. masuk tipi itu yang dianggap baik haral yang dianggap buruk haram. Min salah umurin. Nah, Iki secara detailnya di sini penjelasannya. Ima ayuri tapi halal haram. Nah, kama kolakulum taibat ima kasabtum. Eh ya ini minal halal. Tapi Ya bukan ini maksudnya wala ju'a yakuna hadza muratan di anahum sa'aluhu amma yahillu ayu rumu fa sayaqulu alhalal alhalal kalam gak masuk iki tafsirane. Atau iki fataimamu saidan doiban mesti halal apa khabis karo tapi ku najis karo suci. Ya gak masuk meneh. Karena masalah suci dan najis itu sudah diketahui dengan

Uang standar cuci kan dikembalikan pada mereka. Uhi lalaku muto ibad wahai malaku baik. Uhi lalaku muto ibad wahai malaku baik. Hai nama hadakan asal nusalam satu buah halalan membawa haraman wajah bahaya tabar filar uruf am. Maka kita pakai standar uruf am. Mungkin bukan uruf ahid. Kalau uruf ahid ora jelas, ora nstandarik. Walaiyuzzu hmm. bihi uruf jamina fi jamina semula. Yo gak bisa kita ambil uruf umum semua manusia di seluruh kehidupan apa seluruh zaman kayak iso Angel karena yang di itu cuma mereka para sahabat di tanah Arab juga wah ngono lah intinya yang mereka juga yang tanya yang diberi jawaban jadi yang jelas mereka yang dibuat standar fasad ya, di terus bagaimana standarnya dari mereka dianggap buat standar jadi jangan pakai apa Da, orang aduh aduh tetap tetapi apa setengah jam jadi yang dianggap itu ahli itiar orang kok uang kepepet dorurot ngoten yang kaya jelas terus yang di desa ini saya baca arabnya kelamaan ya langsung saya artikan aja terus tidak di pelosok di zaman kesuburan itu orang kok masa peceklek hmm. ini intinya di bawahnya ya ahadu ayakuno aroban orang arab Vibilati di daerah eh di daerahnya. Terus orang nah, orang penduduk kota penduduk desa orang pelosok ya. Suge kaya. Terus zaman kesuburan. Jadi kalau sudah sempurna maka itu banyak itu halal me, untuk sesuatu yang tidak ada nas keharamannya dan istighfasnya itu menjadikan haram untuk sesuatu yang tidak ada nas keharamannya Hatten. Wah oh, ini detailnya Jangan baca sendiri sangat banyak sekali dan <laughs> sudah mulai kesel lah ya. Ya ini baca sendiri ya, di majmuk eh kok di majmuk di Hawi. Hmm, keterangan itu lah ya ibrah nah, ini ini ketemu-temu kita apa, apa ini gue ya tulbayan kalau ibu bilang rob aladin akan fi ahdi ya jadi fi ahdi nabi matan itu orang orang kau angger arab bukan secara kus mulai melemah gitu ya semoga bermanfaat baca sendiri ya di rumusan insyaallah bermanfaat berkah kalau nggak tahu bisa ditanya di bawah Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.